Halo, salam jumpa lagi di channel ini dan semoga semuanya selalu sehat walafiat. Ya, kali ini kami mengajak Anda semua untuk melihat wajah baru dari Istana Keuskupan Agung ND Nusa Tenggara Timur. Oke, jangan di skip dan tonton terus video ini hingga usai. Ya, disinilah lokasi Istana Keuskupan Agung ND yang terletak di Dona, tepatnya di Kelurahan Onelako, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letaknya persis di jalan raya jalur Bolobonan Dona, sehingga sangat memudahkan orang untuk melihat dan berkunjung ke Istana Keuskupan Agung ND. Oke, kita tidak masuk ke dalam lokasi, namun hanya dari jalan raya untuk melihat nuansa keindahannya. Dan terlihat ada beberapa bangunan seperti bangunan lopo maupun patung-patung yang masih sedang dalam proses pengerjaan. Dan meskipun belum kelar, namun nuansa indahnya sudah mulai nampak dan menambah kesan artistik di lokasi ini. Dulunya di lokasi ini merupakan gereja bagi warga Dona sebelum dipindahkan ke lokasi baru, dan sekarang masuk menjadi area Istana Keuskupan Agung ND. Di sebelah bawah dari jalan raya ini adalah sekolah SMK Santo Vincentius Dona yang dulunya lebih dikenal dengan nama ST Kandona. Dan bisa kita lihat bangunan dari sekolah ini masih mempertahankan nuansa sejarah sebagai sekolah pertama yang dibangun di Kabupaten ND. Kemudian tepat di pintu masuk dari bangunan ini ada biara Susteran Seie dan SMPK Santo Antonius Dona yang kalau tidak salah merupakan jelmaan dari STK Dona. Oke, jangan di skip dan tonton terus video ini hingga usai.